Jumat malam, Timnas Indonesia menjalani pemusatan latihan di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Namun, sesi latihan kali ini tidak diikuti oleh sosok pelatih Indra Syafri. Indra Syafri memang tidak hadir dalam sesi latihan tersebut karena ada tugas lain dari PSSI. Konon, absennya Indra Syafri disebut karena ada selisih paham dengan Shin Tae-yong. Bahkan disebut kini Indra Syafri tak lagi masuk dalam susunan ofisial dalam kepelatihan Timnas Indonesia di pemusatan latihan bulan ini yang berlangsung 14 hingga 23 Februari 2020. Namun Indra Syafri mengkonfirmasi masih tetap menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong. Kemana ya coach, ya coach Indra? Indra 코치는 아마 회피하고 무슨 얘기가 있는지 앞으로 회피하고 얘기 그 부분에 회피하고 얘기해야 돼. 또 bagian Indra 코치도 mungkin obrolin dengan ya federasi Indonesia mungkin lebih baik karena mungkin itu pasti.